tahun ni bulan puasa dan raya, drama you yang you lakonkan drama lelaki itu menjadi trending. Watak you pun mendapat perhatian ramai. Mungkin you boleh kongsikan sedikit. Walaupun... Tapi alhamdulillah tak menyangka pun akan trending. Terima kasih kepada semua yang menyokong. Lepas pun dah lama tak buat comeback untuk TV. Setelah 6 tahun berbalalah alhamdulillah. Tapi sebenarnya rindu lagi. Mungkin insyaAllah next. Maybe kalau ada kelapangan mungkin nak buat lagi insyaAllah. Ada dialog Faz dalam drama tu menimbulkan rasa kurang senang terhadap netizen. Yang Faz ada mengatakan penyondol pun ada hak. Mungkin Faz boleh ulaskan mengenai hal itu memandangkan netizen tengah melalak komen kan? Oh, skrip bukan saya yang buat. Ramai mungkin yang tak faham. Saya hanya menjalankan tugas. Skrip tu adalah ulahan Kak Emma. Mungkin Kak Emma ada dia punya interpretasi sendiri. Macam dia pun pernah cakap banyak mesej yang dia nak sampaikan. So saya sebagai seorang pelakon yang dibayar makan gaji, saya hanya ikut apa yang Kak Emma tulis. So kita dapat skrip, kita pun ikut dan kita pun memahami apa yang dia nak sampaikan. Kepada yang marah kat luar sana tu, kena faham saya Fazura, dalam tu Imani. Lepas tu saya hanya menjalankan tugas. Saya ni makan gaji, dibayar dan mengikut skrip, ambil tanggungjawab seorang pelakon untuk menyampaikan apa yang pengarah nak penulis nak, which is Kak Irma. Faz sendiri pernah tak berbincang dengan suami dengan Fatah kan pasal isu-isu sensitif ni? Sekiranya anda diuji, mungkin bagaimana penerimaan kedua-dua belah pihak? Saya itulah tak pernah pula discuss pasal benda ni sebab perempuan pun tak pandang. So pak lah kan, mudah-mudahan sampai bila-bila lah. Kami mengambil pendekatan memang kami tak judge lah. Kita tak tahu hari ni kita bahagia, besok lusa kita tak tahu ujian Allah macam mana kan. Kita kena sentiasa berdoa, berharap yang terbaik. Tapi kalau macam jodoh tak panjang, kita pun kena terima lah. Pas macam tu juga, of course Pas bahagia dengan Fatah sekarang, harapnya bahagia dunia akhirat. Tapi kita tak tahu ke depan, kita kena bersedia juga. Kalau jodoh tak panjang ke apa ke, kita kena menerima kalau itulah yang Allah nak untuk kita.